pertimbangannya karena saya juga kebetulan anak saya namanya Alta, dari Alta Budi, saya tuh ngefans sama Inara, dan juga Inara ini memang sama kita dulu ya, yang terlalu feminin, dan juga itu yang bisa mempresentasikan karakter dari koleksi Mumtaz Mahal ini, yang tetap anggun, kemudian tetap berdikari, kuat, dan juga Teh Listy juga saya kenal beliau juga, benar-benar beliau ini wanita yang soleha lembut ya, yang jadi insya Allah apa yang dipresentasikan dengan artis-artis yang Muse kami yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa masuk ke hati para pecinta fashion muslim Indonesia gitu. Amin. Nah, kalau dari masing-masing sendiri seperti apa sih? Mungkin ini kalau kembali ke panas ya kak, maaf ya. Kembali ke asal ya, menjadi seorang model. Kangen gak sih dan kangen terobati gak sih? Iya, alhamdulillah makasih sudah berkontribusi di sini juga. At least sekarang kita dengan packaging yang baru ini memang gak hanya fashion show aja, tapi jadi luas juga nih secara profesional ya, seperti apa kalau